Alhamdulillah kita sapa rakan kita daripada daerah Temburong, Nahdlatul Ayyumiyah. Assalamualaikum, apa khabarnya Nahdlatul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat sejak pada hari ini ya. Alhamdulillah ya. Kita mengharapkan juga keadaan cuaca di Pekan Temburong khususnya baik-baik saja pada pagi ini, bagaimana? Ya betul, alhamdulillah cuaca juga mengizinkan sekali, cerah saja. Baik, tadi kita telah melihat satu bahan telah pun dikongsikan daripada setiap daerah, ha? Dari bahan mengenai dengan hadrah dan seterusnya ke Kulintangan. Abarnya di daerah Temburong akan membawakan satu bahan berkenaan dengan sawah padi di Paradayan ya. Tidak sabar betul untuk menyaksikan. Jadi kita akan berikan ruang ini untuk Nahdlatul bersama penonton di Rampai Pagi. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan juga Serina di Studio 4 Sungai Akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan kepada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan seperti biasa juga dari daerah Temburong, kami akan kongsikan bersama bis kita mengenai acara-acara maupun aktiviti yang akan berlangsung di daerah Temburong. Ya. Baik, seperti yang dikatakan tadi, keadaan cuaca di daerah Temburong, alhamdulillah cerah saja dan mengizinkan. Kita mengharapkan cuaca yang baik ini akan melancarkan lagi apa juga kegiatan ataupun urusan yang akan bis kita laksanakan. Ya. Baik, kita akan kongsikan beberapa info di sini terlebih dahulu. Di mana esok, iaitu Isnin ya, 23 Oktober 2023 akan diadakan taklimat pengukuhan makhasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam bagi penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung dan ketua-ketua cawangan bagi daerah Temburong ya, yang akan diadakan bertempat di Dewan Muafakat Pejabat Daerah Temburong bermula pada pukul 8.30 minit pagi. Jadi kepada Auda yang terlibat di dalam sesi taklimat ini yang akan diadakan esok, supaya akan mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir ya. Dan juga ingin kita kongsikan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 akan berlakunya penutupan sementara bekalan tenaga elektrik yang akan berlaku di kawasan yang terlibat iaitu Kampung Simbatang di Kampung Simbatang, Jalan Selapun dan kawasan sekitarnya ya. Dan penutupan sementara bekalan tenaga elektrik ini akan berlaku bermula pada pukul 9 pagi hingga kerja-kerja selesai ya, disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Jadi sekali lagi kepada penduduk kampung di kawasan Kampung Simbatang, Jalan Selapun dan kawasan sekitarnya supaya akan mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan tenaga elektrik yang akan berlaku pada hari Selasa ini 24 Oktober ya. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksi bersama bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Ramiza baru-baru ini. Beliau akan membawakan kita ni semua ke kawasan sawah padi Kampung Perdayan. Untuk itu apa kata kita ikuti pendekatan beliau atau rakan setugas kita baru-baru ini. Saksi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama dengan saya, Siti Ramiza dalam package program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Auda, pada kali ini saya berada lagi di kawasan sawah padi tapi terletak di Kampung Perdayan, Mukim Labu, daerah Temburong. Jadi, apakah jenis padi yang akan ditanam pada kali ini? Terus setia bersama dengan saya. Jom. Daerah Temburong terkenal dengan pengurusan tanaman padi dari penduduk kampung kerana keluasan tanah yang luas di beberapa kampung seperti Kampung Lekiun, Peradayan, Negalang dan beberapa tempat kawasan pendalaman mencukupi untuk keperluan seharian. Malah ada juga yang disalurkan ke Jabatan Pertanian Daerah Temburong. Okey, jadi tuan kalau boleh dapat kongsikanlah sawah padi di Kampung Peradayan ini milik tuan sendiri. Jadi dari mana sebetulnya datang ilham ataupun idea untuk nyorang berpadi? Mungkin kemungkinan lah melihat dari saudara-saudara, rakan-rakan yang sudah berpadi itu nampaknya sukses. Jadi kami pun, aku sendiri pun mau cuba lah. Mau cuba, mana tahu ada rezekinya di sana.
Satu, tahun lepas kami coba untuk menyangi ini pakai apa nih, Kobelco. Makan masa 2 minggu lah baru siap. Mendangkan di sini pun ada apa nih, pohon-pohon kayu kan mau dibersihkan. Dan lagi makan belanja dalam 6.000 lebih lah. Buat masa ini yang kan ditanaman ini jenis padinya BDR. Memang yang sudah diluluskan dari Jabatan Pertanian lah. Okey, jadi harapan daripada tuan lah yang baru lagi memulakan semula untuk nyorang berpadi ni, mungkin dapat kongsikan harapan ataupun dorongan dari segi sokongan kepada belia-belia tani untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Kalau untuk yang orang apa seperti belia-belia, kalau boleh mencaburilah bidang ini. Cuma yang memerlukan belanja sajalah untuk modal permulaan lah. Ianya memang menguntungkan lah, pasal kerajaan pun diorang pun mau mengambil. Audis sekalian, kalian ni cara ketani menanam padi berlainan dengan yang sebelumnya pernah saya buat. Terpaksa menanggalkan boots pasal kawasan tanah padinya ni sangat licak. Jadi mari kita berluai. Jom. Okey, audis sekalian. Okey, pengalaman untuk berpadi kali ini, apa yang pasti sudah terberjalan payah. Jadi yang penting, jangan diinjak padi yang sudah bertanam. Jadi saya mesti berjalan dengan perlahan dan berhati-hati. Berada di sawah padi dengan keadaan tanah lumpur sangat licak dan menyulitkan untuk berjalan. Di samping itu, keadaan cuaca yang panas sebetulnya tidak menghalang kami untuk meneruskan misi saya untuk mencuba menanam padi di sawah padi tersebut. Audis sekalian, jadi sebetulnya jenis padi yang akan kita tanam ini ialah padi BDR5. Dan berapa lama ia akan tumbuh subur, ia mengambil masa dalam 3 bulan. Jadi, seperti yang dapat Audis lihat, inilah cara-cara kami menanam padi. Dan sini ada dibuatkan petak baneh ini supaya nanti suburnya pun tumbuhnya lawa dilihat. Ini jenis tanaman padi tradisional. Bersama dengan beberapa ahli keluarga beliau, pelbagai gelagat yang dapat dilihat sehinggakan but hitam kami terpaksa dibuka untuk masuk ke dalam sawah padi tersebut. Nasiblah tidak ada haiwan kerbau. Jikalau ada, pasti ada haiwan lintah. Percikan air lumpur di cangkuk petani tua. Dari pagi sampai petang hari, lelah tak terkira. Auda, ayat-ayat daripada lirik lagu tadi itu sama tu usulnya ni. Bertanam padi, lelah tak terkira. Jom, teruskan. Auda, sebetulnya okey, lumpur pun lumpur lah. Jom duduk mengalih. Auda sekalian, sebetulnya kita ni seharusnya menghargai penat lelah orang-orang kampung berpadi, dan dari padi inilah kita ni makan, kita ni punya baras. Jadi Auda apa kata, cuba tak pekerjaan sebagai seorang petani? Saya sudah di sini, di sekitar bila lagi?
Untuk itu Auda, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.